Halo? Iya, saya sudah di depan. Iya, Pak. Saya ke depan ya. Oke. Saya tunggu deh. Masuk tuh ya? Iya, Pak. Ini benar nomor telepon waktu itu? Bapak mau saya telepon? Om, kembali. Belum. Lombok? Belum. Danau Toba? Lagi Danau Toba, belum pernah. Om, pernah liburan gak sih? Belum pernah. Sabar ya, Om. Suatu hari nanti pasti bisa. Tuh, Mon, kenapa ini baru foto pertama udah ngaco kamu tuh? Duh, Raymond, ini kenapa aku jabat tangan sama Presiden Jokowi? Kalau kayak gini gak akan mungkin percaya orang tua aku. Biar ortu bangga, coy. Ini kenapa lagi ada foto bayi? Itu kalau lo selek sama ortu biasanya damai berkat cucu, Mon. Tapi lo pura-pura punya pacar gini bukannya malah bikin bokap lo shock. Mon, bapakku tuh lagi sakit loh. Kalau aku ke Bali gak bawa pasangan, terus aku disuruh nikah gimana? Gimana aku tahu? Kenapa ada foto bapakku? Ngapain kamu print? Ya elah, ini bonus. Kalau lo gak suka ya buang aja. Sore mbak. Halo mbak, makasih. Belum dandan mbak Chantal. Kirain udah siap. Siap-siap sih udah dari jam 12. Ngapain aja 3 jam lebih? Udah, biarin aja, udah biasa. Hati-hati, Mbak. Telat, Pak. Sama itu. Pak, tunggu dikit ya. Iya, Pak. Tolong titip anak saya, Mas ya. Saya mau kejar anak saya satu lagi ya. Saya ke rumah Om ini ya. Mas. Raffi! Hei, Raffi! Om, kok sendirian? Ini pacar Om. Iya. Kok diedit sih? Udah putus ya? Kembaliin sini. Jangan, aduh. Kamu jangan jauh-jauh dari papa, Raffi. Mas, terima kasih ya, Mas ya. Sudah jaga langsung. Flight kembali. Betul, Pak. Pesawat? Pesawat, Pak. Iya, saya tahu dari pesawat. Mas, naik sepeda ke Bali. Maksud saya pesawat apa? Komodo Air. Kebetulan sekali. Anak-anak saya, mereka semua mau ke Bali. Boleh saya minta tolong? Titip jaga anak-anak saya. Nanti begitu sampai Ngurah Rai, sudah ada yang jemput. Jadi, Mas, nggak usah khawatir nganterin sampai rumah, ya. Terima kasih, Mas, ya. Pak, tapi... Diva, Raffi, kalian sama Om ini, ya. Jaga pacarnya aja nggak bisa. Masa papa nitipin kita ke Om ini? Iva, papa serius atau bercanda? Serius. Nggak bercanda kan? Enggak. Kalau ini bercanda. Ya udah, Mas titip ya, Mas ya. Hati-hati ya, sayang. Tapi lo, terima kasih banyak ya, Mas ya. Saya mau pamit dulu ya. Terima kasih, Mas. Ya, halo. Ya, baik. Om, namanya siapa? Putu. Yuk.
kok bunyinya bisa pas di situ ya? Apa tuh mas? Ikat pinggang. Oke, silakan. Koper saya ini ringan, dek. Udah sering saya bawa ke kabin. Maaf, Pak. Sesuai peraturan yang ada, yang boleh masuk kabin hanya yang dapat ditenteng dengan mudah. Kamu nggak kenal siapa saya? Bapak Fatih Nur. Bukan nama saya. Tapi saya siapa? Kenal kan? Bapak-bapak bukan? Bukan. Saya ini wakil rakyat. Saya ini anggota dewan. Yang bikin aturan biasa saya. Jadi kamu jangan main-main dengan saya. Ini udah biasa saya lakukan kok. Tapi udah peraturannya seperti itu, Pak. Kamu lihat aja. Lihat ini. Lihat. Gampang, enteng kan? Gampang, enteng. Kamu pikir ini? Kamu pikir ini benar? Ini ringan kok. Ngerti kan maksud saya? Bisa masuk kabin. Jadi, kamu jangan main-main dengan aku terlewat lah. Ini bukan level saya kamu ini. Ngerti gak kamu? Hah? Kamu pikir saya ini siapa? Lihat aja tuh, 5 menit lagi juga pundaknya turun masih enti. Begini nih. Itu tuh kesana. Numpang. Kok baca baik-baik? Tunggu-tunggu lah. Di mana-mana lope-lope. Tenang, ini ujian. Hati-hati bro, pelan dulu ya. Yan. Tunggu. Tunggu bentar. Kalau pakaian lu kayak gini, nanti lu di dalam bakal diperbutin sama orang. Masa sih? Mendingan menurut gua lu nyamar. Nah ini ada jaket nih, ada jaket. Pakainya. Nggak usah, ngapain? Coba aja dulu, coba. Nggak apa-apa, udah. Pakai. Aman ya, aman? Beneran aman? Aman. Ya. Coba dulu aja, bro. Nah, ini kan keren. Keren. Keren kan? Aman. Keren. Pasti aman. Yaudah, hati-hati ya. Mama kok kayak kantri minyak sih? Ribet banget, Beh. Darling. Selamat sore. Sore. Bisa lihat tiket dan KTP-nya? Maksudnya apa, karcis? Kalau nggak ada, kartu mahasiswanya ada nggak? Lupa udah tua. Hah? Ngomong apa? Tua? Itu. Lo tau kan saya siapa, ha? Matanya hilang sebelah. Jangan ngomong sembarangan ya? Matanya hilang sebelah. Ini di sini ada semua. Ambil. Aduh gimana bukanya? Aduh babe, ada gunting enggak gunting? Oh, ada. Gunting. Ini di tas. Di sini. Selamat sore. Bisa lihat. Lihat apa? Hah? Lihat gue? Hah? Minta KTP, minta apa? Nih, ambil. Minta kartis. Surat kawin. Surat tanah. Minta dilamar. Hah? Mau? Mas. Rian Dumasif ya? Jangan menyerah. Jangan. Nah ini nama Rian Dumasif itu. Rian Jombang ya sampai ada mas? Mas. Rian Dumasif bukan? Rian Dumasif bukan. Maaf mas, tidak boleh membawa air minum ke dalam. Apele, ini kan cuma air minum saja nih. Halal ya halal. Tapi tetap tidak boleh mas. Tempat sama di mana biar kita buang saja. Atau jangan dibuang, ubah aja, mas. Satu lagi. Sebotol lagi tenang. Bayais. Bayais pak.
Pace, kok mau bikin sumber air di pesawat? Bikin semua. Mangga aku bawa, Pak. Mangga, Pak. Terima kasih banyak. Silahkan. Iya, selamat sore, Pak. Ini saya cek ini ya? Iya. Kamu mau ikut cekin sini apa di atas? Hei. Boleh ditimbang dulu. Pak, saya tolong itu ya di gang. Rumah Bapak di gang? Bukan, itu di pesawat itu loh. Di gang itu loh. Tempat duduk itu loh. Oh, maksudnya di lorong. Nah, iya itu di lorong. Karena badan Bapak overweight ya? Mbak bilang saya gendut. Cuman agak besar aja. Nah, itu agak besar yang benar, Pak. Nih, dua tiketnya untuk Bapak dan anak yang agak besar. Makasih ya. Terima kasih. Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Chandra. Biasa dipanggil Chandra, bisa juga dipanggil Chandra. Tapi jangan dipanggil Burhan. Any problem? Nothing. Khap kun ka. Maaf, sebelumnya ada pemeriksaan barang terlebih dahulu, Pak. Ya, my darling. Barangnya my darling mau diperiksa. Ayuh, Pak, nyangkut, Pak, bisa. Maksudnya tasnya, Ibu. Oh, tas. Kacamata dan jam tangannya, Pak. Oh, kacamata tuh. Nah, yuk. Jadi ketinggalnya, Pak. Iya, Bapak. Udah nggak tahan mau naik pesawat. Silakan, Pak. Iya. Aduh, wah, celana mah. Aduh, my darling. Ayo minggir ya. Minggir, minggir. Hi, excuse me. Are you Rian Dumasif? Bukan, bukan. Come on, don't lie. I am a fan. Fan? Bukan. Hancurkan aku dengan sikapmu. Asalkan kau telah menyakit. Mas Rian, sama yang cantik kok takut. Dia cowok, Pak. Gak apa-apa, Mas Rian. Kalau orang udah setua saya ini, gak bisa milih-milih, ya Mbak ya? Loh, Pak? Bapak kenal saya? Mas Rian kan? Bukan. Itu aja tulisannya di belakang. Hah? Di belakang? Iya. Serius? Waduh, berarti anak-anak ngerjain gua nih. Cuma dong gue nyamar. Kalau The Massive itu marga mana ya? Batak? Oh, bukan, Kak. Ambon, Ambon. Oh, bukan. Ambon juga bukan. Flores. Bukan. Kupang. Ah, Kupang, Mas. Kupang. Kupang ya, betul-betul Kupang. Cocok. Segera masuk ke dalam. Selamat datang. Luar biasa ya. Rugi kok duduk bareng kita, bakal tiba batu. Mbak. Ya? Bisa minta tolong nggak? Ada apa ya? Bisa kenalan dengan Om ini nggak? Kasian, Om ini jomblo. Kamu tuh loh. Jangan kayak gitu, malu, Om. Gak apa-apa, dong. Apa, gimana? Kenapa? Maaf, Pak. Bapak duduk di kursi nomor berapa ya? Kamu gak kenal siapa saya? Gak tahu, Pak.
Saya ini wakil rakyat. Pantasnya saya duduk di kelas bisnis. Tapi ini kelas ekonomi. Sudahlah. Saya sengaja duduk di kelas ekonomi ini supaya saya tahu rasa rakyat itu kalau naik pesawat di kelas ekonomi seperti apa gitu. Rakyat biasa itu, Pak, duduk sesuai sama nomor tiketnya. Tuh kan, aneh kan? Loh, kok jadi saya ngerasa aneh sih? Maaf, Mas. Boleh lihat boarding pass-nya. Pak, permisi, Pak. Mbak, gak apa-apa, Mbak. Namanya juga wakil rakyat. Pak. Gampang tidur. Pap, kan lo bilang kamu jangan gendut-gendut. Aduh, mau dipukul lagi. Ya, susah ini, makan dikit. Dikit lagi. Maaf ya, Mas. Gangguan sedikit. Tidak apa-apa. Papa. Kamu yang agak kesini dikit kayak tadi, loh. Kayak papa tadi kesini. Kamu yang gedut. Papa. Kamu. Diskusinya bisa sebentar. Saya tidak bisa nafas ini. Tahan dulu nafasnya dikit lagi. Kan masalahnya ini kan. Siapa? Nyangkut. Maaf. Siapa bilang? Dah. Pak, biar saya aja, biar saya bantu, Pak. Biar saya aja. Udah enggak apa-apa, Pak. Enggak masalah. Enggak apa-apa. Biar saya. Permisi, biar saya bantu. Oke. Ya. Ini kayaknya tasnya kebesaran deh, Pak. Harusnya masuk bagasi ya. Hati-hati kalau bicara. Ada. Eh. Ya, bunyi. Ibu, awas. Hei, stop. Kamu apa-apaan sih? Enggak kenal siapa saya? Kamu bisa saya tuntut loh. Emang situ kenal sama saya, ha? Enggak. Berarti enggak bisa nuntut saya. Pak. Udah. Pak. Komodo air ready for take off. Hey. Pinggir. Hey. Cekok. Ini komedi banget nih, aduh. Lucu. Terminator naik pesawat. Mas, tolong ototnya taruh bagasi, bisa nggak? Yang mana? Ini kena teman saya. Oh, maaf ya. Mas, maaf. Sebentar lagi pesawat udah mau take off, boleh dimatikan? Detik doang, Mbak, bentar. Tugas nih. Iya, tapi peraturannya semua peralatan elektronik harus dimatikan. Matiin, Cuk. Ya udah deh, Mbak. Pesawat kan elektronik ya? Kok nggak dimatiin juga sih? Iya kan ya, Mas? Kamu mau saya matiin? Cok, Slim. Maaf, Mas. Bisa dibantu nomor seatnya? 45D, Mbak. Oh. Boleh saya antar? Iya, boleh. Ya. Silakan dulu, Mbak. Oh iya, maaf. Sebelah sini, Mas. Iya. Silakan, Pak, seatnya di sebelah sini. 45. Oh iya. Tasnya biar saya aja. Makasih. Om, suka binatang ya? Iya, kok tahu? Di tangannya ada tato-tato binatang. Oh iya, ini kura-kura. Ini kucing nih. Ah, aku suka kucing. Nah, ya kan? Lucu, kucingnya lucu banget. Kalau ini? Oh,
aku bebek. Pak Tatang ke Kupang dengan Pak Mamat. Selamat datang para penumpang yang terhormat. Kami akan melakukan penghitungan jumlah penumpang. Kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk masing-masing sesuai dengan nomor kursi yang tertera pada boarding pass Anda. Mas. Yuk, 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 semuanya kembali bukan ke tempat duduk masing-masing. Bukan elektronik, surprise! Dear passenger, we will be conducting our final passenger count. Please return to your seat as indicated on your boarding pass. Nama saya Ladia Wulandari, senior awak kabin pada penerbangan ini, dan saya masih tinggal. Atas nama Komodo Air, Kapten Julius, dan seluruh awak pesawat mengucapkan selamat datang dalam penerbangan Komo 555 dengan tujuan Denpasar. Penerbangan ke Denpasar akan ditempuh dalam waktu 1 jam dan 55 menit. Para penumpang yang saya hormati, kecuali ada mantan saya, mohon maaf ya. Oke, kami mohon perhatian sementara. Rekan saya akan memeragakan bagaimana caranya menjelaskan hal-hal yang mungkin sudah beratus-ratus kali kita pernah dengar dan juga dengan beratus-ratus kali itu kita pura-pura untuk tertarik. Pertama, kami akan memperagakan cara mengenakan sabuk pengaman. Sabuk pengaman Anda itu dipasang seperti ini. Dikencangkan seperti ini. Kalau kekencangan, silakan pasang tampang seperti ini. Dan untuk melepaskannya, angkat seperti ini. Jangan sedih, pesawat ini dilengkapi dengan 12 pintu darurat. 10 di bagian bawah, ada 5 di kiri, 5 di kanan, 2 di atas, di kiri, dan di kanan. Dan dalam keadaan darurat, lampu di bawah ini akan kelap-kelip. Dalam keadaan darurat saat pesawat mendarat di perairan, nih pelampungnya ada di bawah kursi Anda semuanya. Jangan tanya ukuran, jangan tanya warna, semuanya sama. Cara menggunakannya seperti ini. Oke, mengikatnya seperti ini. Hap. Untuk mengembangkan bajunya, tarik ujung merah sekerasnya. Oh, kalau nggak bisa juga, silahkan ditiup. Belum juga, cerita loh, mungkin pelampungnya bocor. Dalam kantung kursi depan Anda ada petunjuk informasi keselamatan. Terima kasih atas kepercayaan Anda terbang bersama Komo 555 dan selamat menikmati penerbangan bersama kami. Biar putih. Enggak bang, ini hitam aja. Sakit, sumpah. Mas, mas, tolong bisa. Mas. Bang, biarin hitam aja. Udah takdir soalnya. Kacamata hitam saya, balikin. Ya, enggak jadi putih dong. Oke lu. Alhamdulillah. Udah bener mau diputihin. Udah siap. No. Ah. Oops. Hati-hati di jalan.
banget sih Om, kayak mau ngebajak pesawat aja. Tifa, ingat kata Papa, nggak boleh bercanda soal ngebajak atau ngerampok. Jadi, kalau serius boleh dong. Hei, nganti atuh, oi! Joik, Suganma! Susu, Mbak. Colong-colong. Kalau ada cantik, mau minum apa? Saya mau... Saya spirit aja, Mbak. Oke, bentar ya. Ada jadinya mau minum apa? Saya mau... Mbak jadi pacar Om ini. Bisa? Mas? Ganti baju, Mbak. Iya, tahu ganti baju, tapi kenapa di sini kan enggak boleh, kenapa enggak di toilet? Penuh toilet. Eh, tunggu. Kebalik. Terbatas ini. Tadi
lihat kalian semua? Hah? Ada yang berani macam-macam di sini? Saya panas. Jangan dipegang. Kepala nyotak. Pegang. Sok. Berani. Berani. Inta. Kalau mereka pergi ke sana. Kamu yang panas tuh. Kau ini kayaknya tidak ada guna ya di sini ya? Ada. Tuh kan saya udah nyampe di sini. Kalian maunya apa? Saya teh. Yang maunya tuh sama Tete atuh. Serius. Eh Nona, supaya kau tahu ya, kami ini cuma ingin merubah tujuan pesawat ke Jayapura. Jayapura. Kancingnya mau apa buat? Sampai itu Jayapura ada di Pulau Papua. Ada apa nih, Mbak? Akhirnya Tuhan Kep. Pun... Ya, ini lagu apaan? Iramnya jadul banget begini. Ini lagu keren. Zaman dulu punya. Judulnya Maria. Maria? Iya, Maria. Tidak usah ketawa. Kami juga tahu geografi. Tidak usah ketawa. Berarti Jayapura bahasa Inggris sih. Ya, kayak Inggris sama England beda. Nah, pintar anyun atau. Dia pintar. Bapak tenang. Anyun atau. Beda Jayapura sama Papua. Bu, geografi, Bu. Jangan itu. Boleh permisi? Iya. Maaf ya, Pak. Boleh permisi? Iya. Maaf ya, Pak. Bisa kan, Pak? Iya. Gak apa-apa kan? Ininya. Suruh. Sebentar ya, Pak. Sebentar. Mbak. Ikut, Pak. Bapak ini gimana, Mbak? Tenang ya, Mbak. Tenang ya. Hei, Nona. Mau kemana kau? Hah? Woi! Hei, mau kemana ini? Ikut. Cepat ya. Dulunya ganteng juga di penyanyi Kepe. Iya. Asik. Ganteng kan? Tahun berapa nih? Ini pasti sekarang udah buatan nih penyanyi ini. Bah. Apa gue bilang? Ini juga kalau masih hidup paling udah botak, kriwil, bapak. Pikun. Ini lihat aja nih tuh. Ini tahun berapa ini nih? Kok mirip kan? Itu fotoku zaman dulu. Tumbuh kan kau nanti ya? Ganteng, beneran nih. Ganteng. Ganteng kan? Ini tuh tipe-tipe orang yang mesti lihat berkali-kali baru auranya kelihatan. Ini mah Reza Radian juga lewat kayak ini mah. Lewat mana maksud kau? Ya lewat depannya sih gitu. Mundur! Ya bi. Ala apaan itu doyong-doyong, woi? Ayo sih. Diam, jangan macam-macam. Diam. Ini pembajakan. Kan saya teh udah bilang tadi tuh. Bro terlambat naik pesawat ya? Hah? Gue serius. Pesawat ini mau bajak. Ya kami juga serius. Memangnya dari tadi kami main? Kuku gue nggak peduli. Pesawat ini harus berangkat ke Kupang. Nggak bisa tuh. Sang Nana main ke Kupang wae nggak bisa. Bro dengar sendiri toh. Tidak bisa. Kasih tahu Danyun kenapa tidak bisa. Soalnya saya teh udah pernah kesana. Aduh. Bukan karena itu, tapi karena kita dua orang dan dia sendirian. Gitu. Lagian nih bro, kami ini pegang senjata. Bro pegang apa? Pegang cita-cita. Cita-cita kakak apa? Mana senjata lo? Wah ini dong. Itu lo bilang senjata. Nih senjata. Kita nggak lucu. Itu bom. Bom tuh. Nggak jadi nggak banyak tuh. Ali belum kawin tuh. Diam saja. Meledak tuh. Kok cerewet nanti meledak gitu kok. Kayaknya kita mesti lapor deh. Belok Nishan mesti lapor ini. Tapi aku juga mikir. Tapi ini udah lama.
Akhirnya Tuhan pun memanggilmu. Oh, Maria. Bos, apa? Saya cuma mau tanya saja ini, bos. Kira-kira nih, bos, kalau saya panah bos pakai pala di sini, itu bom bagaimana? Pesawat ini bakal meledak. Dan cuman gue yang tahu detonatornya di mana. Lu paham? Udah enggak usah ngapajak dulu, meledak. Sorry ya. Gua enggak doyan buka-bukaan. Enggak kayak lo. Makasih, Kang. Sawai ya, Kang. Kok tuh disindir, bukan dipuji? Ini teh pujian. Papa, pesawatnya dibajak, Pak. Kita nggak jadi ke Bali. Asik! Ke Bali kan juga udah sering. Tapi enaknya kemana ya? Ya bisa jadi kita nggak kemana-mana. Soalnya kalau bomnya meledak gimana? Makanya doa aja biar bomnya nggak meledak, oke? Oke. Sini, 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 ayo. Udah gol, Pak? Belum. Engken tuh. Coba kan? Gimana Putu? Jadi pulang dia? Jadi, malam ini dah dia pulang. Bos. Gua hitung sampai tiga. Kalau lu gak setuju pesawat ini ke Kupang, gua ledakin. Bos. Kita juga bisa hitung. Kita juga sekolah. Kalau ini pesawat tidak mendarat di Jayapura, saya pada bos di sini, Hah? Iya, kita hitung sampai lima. Bagaimana sih? Dia tuh hitung sampai tiga. Tenang, sebentar om. Mau apa lo? Diskusi ilmiah. Satu, dua, tiga. Di sini sudah meledak. Kenapa kau hitung sampai sini? Nih, ini. Satu, dua, tiga, empat, lima. Sama sampai sini. Satu! Satu! Dua! Dua! Dua, dua! Aku sayang ayah. Tiga, tiga! Tiga, tiga? Pesawat ini saya baca! Pajakan atau press mau sih? Gun, baliklah. Ya bagaimana? Ini kan serang udara. Kang, ini tidak bercanda. Ini serius. Kakak, begini saja. Kakak kalau mau bajak pesawat ini, mau bajak ke mana? Ke Bali. kenapa ketawa? Bali Papuanya. Kakak, begini nih, saya kasih pelajaran dasar dalam hal membajak pesawat nih. Jadi begini kakak, kakak itu kalau memang dari awal memang ke Bali, tidak perlu pakai bajak pesawat. Kan pesawat ini dari awal memang ke Bali. Kita ke Papua. Nanti saya jelasin kau. Ini dulu. Kalau gitu, jangan diganti-ganti. Biarkan pesawat ini mendarat di Bali. Sebentar. Ini yang pegang bom gue. Jadi gue yang berhak nentuin kemana. Gue ledakin ini. Hei, ini pistol lo. Ini bom. Ini pistol. Ini bom. Aku tembak kepalamu, mati kamu. Kakak-kakak, jangan lupa ya. Kami berdua yang duluan di sini. Dan ini busur. Hei, kakak-kakak. Jangan lupa juga, ini koteka. Kita tumpul koteka. Oke. Kita negosiasikan nanti. Kok nanti? Sekarang kita harus kuasai kokpit dulu. Kenapa begitu? Kokpit apaan? Kalau nggak percuma kita ribut-ribut. Semua kru tenangin penumpang. Kosongkan kelas bisnis. Semua kru. Lu tenang. Hei, kalian berdua. Kumpulkan semua HP yang ada di pesawat ini. Hei, seenaknya main suruh-suruh. Dur, main nyuruh. Oke. Oke. Hah?
semua penumpang yang ada di sini pindah ke belakang. Pindah ke belakang, lu bantuin. Iya, iya. Lu bantuin. Silahkan pindah, Mbak. Lu bantuin pindahin penumpang semuanya ke belakang. Eh, bukan itu! Bukan itu! Bantuin! Iya, iya. Gua salah nih. Eh, bukan itu, Oneng! Pindahin, kan? Bantu penumpang pindah ke belakang, bukan barangnya. Merti? Penumpangnya aja? Iya, penumpangnya aja. Mbak, bisa pindah ke belakang, Mas. Pindah ke belakang? Silahkan. Pindah. Maaf, silahkan pindah ke belakang. Pindah. Silahkan. Lu ngapain sini? Hah? Lu ngapain? Lu pindah! Silahkan pindah ke belakang, Bapak. Tenang. Gimana? Tunggu dulu. My darling, kayaknya ini udah waktunya. My darling harus putusin si Gentong atau Eka. Iya, sebelum kita mati, kita butuh kepastian dia pindah ayah ya. Eka! Penumpang semuanya, perhatian! Kasih keluar kalian punya handphone, taruh di sini semuanya! Ibu, saya tidak mau kurang ajar nih, tapi tolonglah pengertian. Terima kasih banyak, Ibu. Ada pemunculan pesawat nih. Mana? Coba lihat dong. Serius, apa cek di genteng? Dia cek aja. Ini sih parah banget nih. Iya! Pindah belakang! Pindah! Kalau saya gak mau! Gua ada bom! Jangan nakut-nakutin ya. Mana bomnya? Gua gak takut! Nih! Sini apa sini? Mana Mas HP? Enggak ada, Om. Bohong. Om enggak ada. Nah, ini apa ini? Kutu. Turun. Cepat maju. Awas. Jangan kasih kode. Kapten. Jangan buka pintunya, ada pembajak. Goblok! Gila kamu ya? Dia gak salah! Kamu sendiri yang bilang jangan kasih kode. Dia gak kasih kode loh. Tapi gara-gara dia ngomong langsung. Gara-gara dia kita gak bisa masuk. Siapa bilang gak bisa masuk? Pasti ada cara lain. Cuma pilot yang goblok mau bukain pintu. Hei, jangan bercanda kok soal pembajakan. Jangan sampai dia deket tombol aja! Lihat tombol aja! Tombol nih diputer nih, tuh 7700. GOBLOK! Mas! Mas! Cari dokter! Segera! Tunggu dulu, aku bukan pembajak. Bukan pembajak gimana? Jangan macam-macam. Tunggu dulu. Shh. Aku enggak macam-macam loh. Kamu harus percaya aku bukan pembajak. Oh, kamu takut karena aku pegang pistol? Jangan kencet. Tenang. Namaku Putu. Ayahku sakit keras di Bali, makanya aku ke Bali dan aku mau pesawat ini mendarat di Bali. Terus kamu nggak sengaja aja nyelundupin ini pistol? Ini bukan pistolku. Aku nggak tahu pistol siapa. Aku nemuin di toilet di tempat sampah tuh. Aku nggak tahu bukit pembajak yang mana. Aku nggak tahu yang jelas. Aku butuh bantuan kamu loh. Aku butuh bantuan kamu untuk menyergap mereka loh. Tolong. Kamu mau ngapain? Jumlah mereka itu lebih banyak dari kita. Kamu cari aja orang yang kamu percaya ya. Nanti kita omongin lagi. Ya. Ayo nak putusin sekarang. Kamu masih gak percaya sama aku? Tembak jauh. Kalau kamu percaya, kembaliin pistolnya. Kita cari. Semoga pilihan aku gak salah. Aku Chantal.
tolong angkat tangan. Bapak, Ibu. Kalau ada dokter di sini dan bisa menolong, akan kami bebaskan duluan. Karasa kan bukan dokter. Kalau ada yang bukan dokter, tapi angkat tangan, kalian boleh turun pesawat sekarang juga. Ayo. Komo 555, balik approach. I say again, balik approach. Ini Pak, ada flight Komo 555 dari Jakarta yang pasar. 7500, ini 0 man. Halo. Komo 555 dari Jakarta menuju Denpasar, di ketinggian 3000 feet mengalami hijack. Baik Pak, baik. Laporan saya terima. Memungkinkan tak suruh mereka semua kelas bisnis ya, sampai ke sana kita sergap rame-rame, gimana? Yaudah, oke. Tapi aku butuh satu orang loh yang bisa dipercaya untuk jaga-jaga, untuk jadi mata-mata. Woi, kakak berdua nih akrab sekali rupanya nih. Mau tak ajak dinner? Tapi malah ditolak lo. Ya wajar lah ditolak. Kau kan main bajak, bagaimana sih? Haa, so sweet pisan, woy. Dina sama pramugari. Ada FTV-FTV. Eh, tumpul. Diam sedikit. Mana ada FTV kita begitu? FTV kita itu laki-laki yang tukang. Perempuan yang bawa jamu. Tidak ada yang syuting di pesawat begini. Ya nanti dibikin. Siapa yang dibikin? Ini lagi ngomongin apa sih? FTV? FTV ya? Yang judulnya kayak Cintaku di Kandang Monyet atau Kupinang Kau Dalam Biskota gitu ya, Nus ya? Miliada Gese Pagoy! Apa? Miliada Gese Pagoy! Apa? FTV! Hey! Kita! Kita tuh pembajak. Bukan emak-emak yang nonton FTV atau serial India. Dia suka film India. Sahrukh kan? Salman kan? Amitabh Bachchan? Hei, lu pulang aja sana. Lu enggak usah banyak pesawat. Lu juga. Lu enggak usah ke Jayapura. Lu kok jadi saya? Kok sih? Sudah. Kenapa jadi ribut lu? Kita ini harus kompak. Lebih baik kita ngobrol di kelas bisnis aja. Hah, kebetulan nih. Ayo nggak pernah ke bisnis. Jangan maju-maju, nah. Kok bisa diem tidak sih? Kalau kita ngobrol di kelas bisnis, siapa yang jaga penumpang? Buat apa dijaga? HP sudah kita sita. Mau kemana mereka? Hah? Mau loncat? Ini pesawat loh, bukan metro mini. Aku diem. Sudah. Yuk, ayo. Sekarang kita putusin kita mau kemana. Ya sudah, kita mulai dari motivasi kita membajak pesawat ini. Oke. Gue dendam sama airlines busuk yang udah ngancurin hidup gue. Kenapa itu? Saya cuma telat 15 menit ya. Gue gak mau tahu cari pesawat. Tapi Bapak sudah telat 15 menit dan pesawat kita sudah. Gue telat cuma 10 menit ditinggal. Sementara kalau mereka delay 2 jam, mereka asik-asik aja. Bayangin. Karena itu, gua kehilangan investor besar. Beneran parah, oi. Udah jelas telat, malahin lagi. Gua emang telat ya, tapi masa iya gua ditinggal? Iya, gak adil. Makanya, gua ngebajak pesawat ini dan gua minta 5 miliar. Kalau kita ngelibatin penumpang, apa gak membahayain nyawa mereka? Makanya gak semua, Mbak. Kita pilih yang bisa kita andelin aja. Ya. Udah siuman sih. Dokter lanjut di depan aja ya. Iya. Gimana? Kamu yakin? Iya, yakin banget, Mbak. Udah, gak apa-apa ya.
Sini. Gimana kalau mereka bertiga? Kayaknya dalam keadaan kayak gini mereka bisa tenang. Dure! Tunggu! Lima! Gak adil! Mondong! Lebih gak adil! Iya! Bodaki! Ini baru ada! Aduh, bodaki! Tenang sama bapak, bedanya tipis enggak? Ya lagian gimana gak percaya sama pilihannya? Orang mana dia milih cowok aja salah mulu. Iya. Mas kamu. Maaf, Pak. Gak maksud. Sungguh. Itu dokter yang tadi gimana bisa? Itu ganteng banget. Kalau bapak yang badannya besar itu sebelah kanan itu gimana? Yang rebel-rebel gitu kan. Kalau yang baik-baik aja kan gak bosan. Dokter itu kan, Mbak? Ya kan? Bukan ya? Ya, ngomongin apa sih? Yang mana sih, Mbak? Yang mana? Kalau kalian, apa motivasi kalian? Kita teh pengen pemerintah tuh sadar. Pemerintah udah pilih kasih. Banyak ketidakadilan di Papua tuh. Betul tidak? Lalu kan orang Sunda. Apa lo ikutan? Ini tuh yang namanya solidaritas. Apa? Setia kawan. Setia kawan itu maksudnya apa? Ya, solidaritas. Iya. Mengerti. Alasan kalian bagus sekali. Keren. Tapi kenapa kalian bajak pesawat ke Bali? Kenapa enggak pesawat ke Jayapura aja? Ya, kakak, kau ini kurang informasi emang. Kan ke Papua tiketnya mahal. Ini kita tiket ke Bali saja. Kan pakai kotak sumbangan. Iya, orang Jakarta mah pelit-pelit. Pak, bu, mohon perhatiannya sebentar. Saya teh mau ngebajak pesawat demi melawan ketidakadilan di Papua. Tuh. Saya butuh tiket buat ke Papua. Mohon sumbangannya, solidaritas untuk Papua. Solidaritas. Apa kan ini? Sumbangan untuk Papua. Bukan apa? Banyak pesawat ngaco aja. Ada. Ayo. Itu bukan pelit-pelit namanya, itu bodoh namanya tahu. Mana ada mau orang sumbang untuk baju pesawat? Memang saya saja malu kok mengakuinya. Kita kan ide kamu. Aku diam saja, Pak. Nah, jadi gini, Pak. Kita akan pindahkan Bapak ke kelas bisnis karena kita butuh ada orang di sana untuk jadi mata-mata kita. Saya jadi mata-mata? Iya. Mata-mata. Tapi penjahatnya gimana? Nanti kita akan kasih dia minuman. Terus dalam minumannya kita taruhin obat murus-murus. Dan dalam waktu 2 menit pasti udah kelihatan efeknya. Pinterin lu. Pinter. Tapi kan saya ini tiketnya kelas ekonomi, Pak. Pindah ke bisnisnya gimana? Bapak bisa pura-pura kena asma atau sesak nafas gitu? Kena asma ya? Bisa. Kagetin. Hah? Agak lebih keras sedikit gitu loh, Mas. Hah? Mas, kalau mau ngagetin orang itu... Udah oke. Saya ikutkan. Pengen ikut-ikut. Bapak ngurusin negara aja nih, ada rakyat kelaparan nih. Loh, ini kan soal negara. Sudah, kamu bantu. Usah dia. Terus kamu kenapa tuh pakai ngebajak segala? Asma. Asma. Dia tuh sakit loh. Tolong. Saya sekarang. Pura-pura, Irma. Lebay. Enggak, saya. Saya serius. Saya betul-betul dalam keadaan sakit. Kalau saya mati, berapa banyak coba rakyat yang saya tinggalkan coba? Berapa banyak? Kasihan mereka nanti. Saya emang enggak, Pak. Sebentar. Eh,
mau su. 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 Itu tidak boleh. Sakit. Pak, ayo, Pak. Eh, ini sakit beneran. Kasihan. Saya enggak main-main, sayang. Terima kasih, Pak. Kamu baik sekali sama orang tua. Baik sekali sama orang tua. Heran. Kasihan, sakit beneran, kan? Dah sudah, jangan berantem. Bentar. Ngapain? Mau posting di IG. Biar Papa tuh tahu kalau Papa salah nitipin kita ke orang yang gak empuk tuh. Hey, kakak, ya sudah lah, kau lanjut kau bercerita tadi tuh. Aku ke Bali karena bapakku lagi sakit keras. Bah, gitu doang. Ya ente alasan itu spektakuler gitu. Nggak ada alasan yang lebih hits gitu. Putus sama pacar. Aku juga baru putus sama pacar. Sakit tau rasanya. Aku minta balian, dia nggak mau balian sama aku. Ah, itu baru keren. Putus sama pacar terus ngebajak pesawat biar bisa jadian sama mantan. Mantap. Hey. Kita belum nentuin bahwa kita bakalan turun di Bali. Oke? Okay? Cepetan pos di IG. Gini. Tujuan pesawat ini tuh ke Bali. Jadi bensinnya hanya cukup untuk ke Bali. Kalau kalian mau lanjut, turun dulu lalu isi bensin di Bali. Tapi kakak, kau ini kan yang bajak paling terakhir. Kenapa kau yang menentukan? Jangan lupa. Uang 5 miliar. Hah, itu. Uang kan masalahnya. Aku ada ide. Gimana kalau kita tetap pada rencana semula? Pesawat mendarat di Bali. Lalu kita isi bensin. Setelah itu, kamu minta uang 5 miliar. Kenapa harus di Bali? Karena kantor cabang terbesar airline ini ada di Bali. Jadi kamu lebih mudah untuk minta uang sebesar itu. Kalian sudah punya rencana untuk kabur ketika sudah sampai Kupang ataupun Jayapura? Iya. Gua mau kabur ke Australia dan Kupang. Kalau kami sih akan ke Papua tetap. Semuanya di hutan-hutan. Yo. Jadi gimana? Bali? Oke. Bentar. Apa? Ini tangan masuk ke dalam. Susah keluar. Kok bikin apa dari tadi tuh, ah? Tolongin. Aduh. Masa sih begini aja gak ada yang ngerti? Ini kacau nih semuanya nih, ha? Matre TV itu nomor satu. Kita itu ngepop, tapi itu dalam. Pak. Tahu gak? Kita... Pak. Sudah ada videonya, Pak. Video apa? Si pembajak komen 555 baru aja muncul video di Instagram. Isinya apa? Ternyata si pembajak minta matanya balikan, Pak. Hey. Kejar matanya. Oke, Pak. Kejar matanya. Ya. Tawarin eksklusif. Siapa? Ya. Baik, Pak. Ya. Oke, Pak. Halo? Apa nih? Kopi, silakan diminum. Inta. Oh iya. Kopi. Silakan. Apa ini? Jangan minum! Jangan minum! Goblok! Ambil. Diambil. Kasih ke dia. Buat saya? Iya, kenapa? Lu takut ada racun ya? Enak nih. Makasih ya. Kok bikin mulus begini nih? Goblok!
gua, lo mau ngeracunin gua, hah? Kita di sini bukan untuk bunuh orang. Apalagi kalau kita belum negosiasi. Kamu mau? Huh? Rencana kita berantakan, mau kamu? Gila kamu tuh. Lu ngapain tawa? Awas ya. Sekali lagi lu ulangi, gua bunuh kalian satu persatu. Kalian berdua, ikut gua, kita ke kokpit. Pemirsa, saya sedang bersama dengan mantan pacar Putri yang dikonfirmasi sebagai pembajak pesawat Komodo E. Kapan terakhir kali Anda ngobrol dengan Putu, Kak? Putu nelfon gue sih kemarin, minta balikan. Tapi gue udah ilfil lah sama dia. Lagian, ngapain coba dia pakai bajak pesawat gitu? Gak penting deh. Terus kok dia tahu ya gue di Bali? Gue nggak update sosmed sama sekali gitu. Selamat malam, saudari Talisa. Iya, kenapa? Kali ini masih datang dari berita pembajakan pesawat. Putu diduga melakukan pembajakan ini sendirian. Dari video yang diunggah oleh salah satu penumpang, Putu, dijelaskan bahwa pelaku sedang mengalami mata air. Sekian Pak. Info terkini kali ini. Pak, kok di sini tidurnya, Pak? Pak? Bapak? Pak? Pak? Bapak kenapa nih, Pak? Suara apa? Ini ada bunyinya nih. Ya iya, kan ditanya suara apa nih? Ning-ning. Ting-ting. Kalau ada bunyinya teh, pesawat mau jatuh. Yaudah, cari. Cari kopilot. Buruan. Kembali ke atas, biar aku cari co-pilotnya, ya? Pilot! Sini! Pilot! Pilot! Itu ada bunyi ting-ting-ting di kokpit, apa itu? Hei! Ini sebenarnya saya ini disuruh di ruang bisnis ini buat apa sih? Jadi mata-mata-mata-matain siapa orang kosong gini? Maaf, Kang. Mana kopilotnya? Lagi dicari, Kang. Lama. Di sini, ada yang punya pengalaman terbangin pesawat? Loh, pesawatnya mau jatuh ya? Mau jatuh ya? Mau jatuh ya? Kalau mau jatuh, kita tembak lo. Saya ulangi lagi. Ada yang bisa terbangin pesawat? Yang bisa, ada. Kang, pilotnya. Aku, Om. Tapi di game simulator. Yakin? Kamu bisa? Bisa. Kalau gitu, kita coba. Ayo. Enak aja. Kak Rafi jangan mau bantuin pembajak. Ini bukan bantu pembajak. Ini menyelamatkan semua nyawa yang ada di sini. Kamu mau? Nggak ketemu sama mama kamu di Bali? Mau? Nggak mau kan? Ya kan?
555 continuation to second attitude contact Nora Tower 122 decimal 8. Kalau ini jangan di situ. Ini apa? Dia bisa. Bisa apa? Kecil kayak gini. Kamu tenang dulu. Dia bilang dia biasa mengendarai pesawat, tapi lewat game semua. Udah tenang aja dulu. Tolong kamu lihat. Mas Awe. Mas. Mas. Apa sih? Tolongin Mas, ini udah mau mendarat. Ini udah bisa mendaratin pesawatnya. Bener kok. Bener. Bener apa? Bener bisa? Bener-bener beda sama yang di game. Aduh, kayak asut ada nggak? Kayak asut apa? Udah itu tekan aja auto landingnya, pasti nyala itu. Kenapa auto landing di mana? Aduh, itu di atas tuh ada buku panduan, lihat aja di situ semua ada. Nah, itu autopilotnya udah nyalain. Sekarang nyalain auto landing biar pesawatnya nggak terkena sama. Jangan lupa itu rodanya pastiin keluar ya. Gimana caranya? Itu di buku itu ada semua, lihat mas, aja. Ya, tetap aja nggak bisa dong, Mas. Aduh, mas, udah. Udah beres. Jangan panik ya. Bye. Jangan lupa direm, kalau di bawah direm ya. Mana remnya? Di kaki sama aja kayak mobil. Ini tetap nggak bisa dong, Mas. Nggak tahan ya, Mas. Udah lagi, aduh. Sebentar, biar saya baca dulu. Ya. Kamu bisa? Bisa, sebentar. Tenang dulu. Kotolnya, sebentar. Oke, udah nyala. Oke, bisa. Udah mau mendarat, ini siapa yang bisa bantu saya? Aku bisa? Gua aja. Enggak, udah. Aku aja. Udah. Para penumpang, sebentar lagi kita akan mendarat darurat. Harap kembali ke tempat duduk Anda. Atuh, pesawat mau mendarat, Atuh. Hah? Aja. Sebelum aku akan pistol di toilet lo. Bisa jadi sih ya. Soalnya waktu aku bahas soal kopi juga dia nguping.
aku akan jauhkan mereka dari kelas bisnis. Lalu kamu dan penumpang lainnya segera mereka dari belakang. Ya. Hati-hati. Sabar dong. Kita dikepung nih, bagaimana dong? Ini saat yang penting. Negosiasi. Seperti yang kita diskusikan, Mbak. Iya, iya, tenang aja, Pak. Dia pasti nurut sama saya. Talisa? Kenapa dia ada di sini? Itu siapa? Mantan. Mantan? Gak sia-sia kamu teh banyak pesawat di sini. Kemana? Tinggal balikan aja sama mantan nih susahnya. Wah, kok persiapan matang juga ya? Ini perang. Buka. Buka dong, Nona. Buka. Yang kontak sama pihak luar. Enggak, saya enggak tahu. Kamu. Kamu. Bukan. Kamu. Bukan saya lah. Eh, kan, kan. Pinjam dulu truknya kan. Sebentar. Berapa? Mau ngomong kan. Ini enggak seperti yang kamu kira loh. Maksudnya? Jangan salah paham. Salah paham apaan sih, GR? Tunggu, tunggu. Maaf. Soalnya gini loh. Kamu kelihatan marah sekali loh waktu mantanku muncul. Marah? Kenapa harus marah? Putu! Kamu jangan dekat! Maaf, kemarin aku cuma ritual kamu aja. Kasihan tuh cara kamu. Sandal. Sat. Ih! Nih, Pak! Tes! Woi! Halo semua! Nih, yang ngebajak pesawat ini teh bukan cuma Putu aja, kali! Kamu siapa? Saya teh yang ngebajak pesawat ini! Demi melawan ketidakadilan di Papua. Benar gak, Dun? Iya. Kami ingin bicara dengan Putu. Gegenya. Mau ngomong apaan sih? Udah ke saya aja nih. Saya AKP Priyono. Kalau mau negosiasi, suruh Putu bicara langsung. Anjing orang tadi ngomong tadi anggapnya. Dun! Tadi anggap aja ngomong apaan sih? Kalau mereka marah beneran gimana, Dan? Kita belum tahu. Iya, betul-betul teroris. Itu cuma penumpang yang paksa. Punya lu yang bajak, lu yang ngomong. Iya. Aku emang tuh. Bensin ke Jayapura. Lu ngomong. Oke, jadi udah paham ya. Nanti begitu mereka masuk, langsung kita sergap. Oke? Langsung sergap, kan? Wakil rakyat gimana? Kita aja nggak? Saya kebiasaan lagi sidang. Tidur. Halo? Saya Putu. Apa kabar, Pak? Pak, kita tuh kabar. Langsung negosiasi dong. Baik. Malah akan sangat baik kalau kamu menyerah dan membebaskan Sandra. Baik. Kalau gitu, siap-siap terima Sandra ya. Bebasin Sandra gimana? Biar ada itikad baik loh. Karena kita bebasin beberapa aja dulu. Enggak ada. Abis itu lihat tebusan baru. Kita ajuin dulu baru minta tebusan. Dua aja. Enggak bisa. Kenapa? Begini. Perupakan banyak. Lepas dua tidak apa-apa lah. Dua. Yang mana dua orang tuh? Yang muda apa yang... Enggak bisa. Apa kamu itu? Diam. Enggak ada mesin sangka. Enggak ada mesin sangka. Mulai sekarang gue yang ambil alih. Diam. Lu diam. Lu. Lu bawa si gendut kemana. Lu bawa si... Lagi pada ngapain sih ya? Ini lagi baikin pesawat. Kamu yang gendut. Ayo ikut. Siapa yang gendut, Mas? Kamu lah, Mas. Siapa lagi di sini yang gendut? Ini saya udah kurusan loh. Tapi kenapa kok bawa-bawa yang gendut-gendut itu?
biar gampang ditembak. Ada yang ngajak saya jadian? Bukan, ditembak jeder. Iya, itu ngomong-ngomong saya. Biar nggak cinta juga nggak apa-apa, asal jodohnya. Ditembak, saya mau ditembak. Ada yang mau nembak saya? Suka sama saya? Ini udah lama. Siapa yang mau nembak saya? Perkenalkan, saya bukan Utuh. Saya minta tebusan 5 miliar. Dan jangan lupa bensin untuk ke Jayapura. Dalam 30 menit, jika permintaan saya tidak dikabulkan, saya akan tembak penumpang satu persatu. Tempat ini sudah dikepung. Kamu jangan bercanda. Saya tidak bercanda. Ini saya persiapkan tim di dana. Mana? Silakan tunggu mobilnya. Iya, Pak. Karena ikut deh. Mau ke mana? Udah, pokoknya ikut aja. Segala sesuatu kan kita bisa bicarakan dengan hati yang damai, okay. Pikiran yang tenang. Oke, okay, oke. Okay. Gitu. Oh, lu mau main apa? Tenang. Maksudnya kan santai. Om kan pakai bom. Oke. Okay. Sini. Sini. Saya ini kan wakil rakyat. Saya enggak boleh mati. Kalau saya mati, siapa yang ngurusin rakyat, ya kan? Ya kan? Rasain lo! Lu mau ngajak lo! Kalau nggak, gue lenyakin bomnya! Itu cuma gue yang bisa ngentiin! Hah? Gue lenyakin! Ah!
punggungnya. Oke, bagus. Nah. Stop. Lu bikin panik orang ya. Lu mau bunuh orang siapa? Pak, ini gua. Tolong lepas dulu. Pegangin. Keluar bom juga. Tahan. Aman dan terkendali. Ini buktinya. Sudah di tangan saya. Saudara-saudara, saya ini paling percaya kepada naluri. Karena naluri berkolaborasi dengan dedikasi dan berintegrasi dengan supremasi hukum. Dan saya pribadi ya tentunya tidak meminta balas tanda jasa, tidak sama sekali. Jadi saya berterima kasih. Apa-apa saya. Area aman, Pak. Area saya aman. Siapa saya? Ya. Mari, Pak. Area aman. Kamu kenal siapa saya, kan? Yo, hai. Hei, berikutnya kami teh bakal ngebajak kapal selam. Jangan bicara dengan polisi, dong. Hei, demi melindungi ikan paus putih. Hei. Kang, punten, di tiket kapal selam di mana, Kang? Hei, diam! Tapi kali ini di mana ya? Kamu kenal siapa saya? Kamu kenal siapa saya? Mas, itu akan sekarang. Stop! Kalian kenal siapa saya? Aduh, Om, udahlah, Om, masih sombong aja, Om, astaga. Saya ini siapa? Dia lupa. Saya lupa betulan ini, saya ini siapa? Aduh. Om? Ya. Om ini adalah pembina upacara, Om.
Siap! Laksanakan! Laksanakan! Om itu penyanyi dangdut, Om. Hitam manis, hitam manis. Ya, hitam manis. Pandang tajamu. Om itu sebenarnya polisi tidur. Waduh, tidur beneran. Wah, parah. Waduh. Maaf, Pak. Bapak bisa ikut saya? Tidak bisa. Saya sedang tidur. Terus siapa yang nyuruh Bapak tidur di sini? Tuh. Kalian. Waduh, tangan saya patah, Pak. Ngecok, kaki gue juga ngecok. Saya udah meninggal, Pak. Bapak telah melakukan penipuan atas nama rakyat. Bapak ikut saya. Tidak bisa. Saya sedang tidur. Bapak itu Matias Mucus. Tuh kan, saya udah curiga. Saya juga bilang apa? Saya pasti Matias Mucus, ya kan? Saya udah feeling saya ini Matias Mucus. Waduh, terima kasih banyak, Pak, sudah mengingatkan saya. Terima kasih banyak, Pak, ya. Silakan, Pak Matias. Oh, tidak bisa. Saya lagi ada stripping sebentar. Aduh, waduh, ini kursi rodanya kok mini banget ini loh. Bisa nyangkut lagi. Nanti kamu mampir ke klinik aku ya. Iya. Kebetulan aku ada pet shop. Kok pet shop? Iya kan, aku dokter hewan. Stop. Sampean ini dokter hewan tuh. Iya. Ini obat ini apa yang saya minum tadi? Oh, Pak, Bapak tenang. Itu obat untuk menghentikan pendarahan. Biasa dipakai untuk hewan. Aduh. Tapi untuk manusia juga bisa. Hewan apa? Ya, hewan seperti sapi, kambing, kucing juga bisa. Susu saya jadi 6. Enggak, kokotnya 2. Susunya 6. Enggak, tapi obatnya emang benar untuk menghentikan pendarahan secara sementara. Aku kok gak tau kamu jelasin. Iya. Cinta. Jadi kamu mau jelasinnya lewat telepon atau? Ya, telepon terus ketemuan juga gak apa-apa. Oke, deal. Iya. Bye. Bye-bye. Terima kasih ya. Berkat kamu jadi dibebasin loh. Santai lah, emang udah seharusnya kan? Tadi kan kamu nolongin penumpang. Oh iya, masalah mandanku itu aku mau jelasin sama kamu. Udah, santai aja. Ngapain dijelasin? Masa aku udah ngerti? Gak apa-apa, aku... udah santai. Maaf ya Om, dikira aku Om beneran jahat. Oh. Oke, pokoknya selamat pacaran. Dadah. Dadah. Tifa. Tifa tuh anak yang lucu ya. Unik sekali dia. Aduh. Oh iya. Apalagi? Take your time. Sandal. Put, gue tersentuh banget loh, Put. Lo sampai bajak pesawat demi kita balikan ya, Put. Siapa yang bilang gitu? Aku gak pernah bilang gitu. Loh, ada kok rekamannya di IG. Apa? Kita tuh udah putus tau. Kamu sendiri yang bilang. Osa kan gue angkuh lagi. Ya gitu juga, Put. Put. Putuh! Ya mbak, saya putuh mbak. Saya putuh mbak. Saya putuh mbak. Foto! Ya, Mbak! Bodoh amat! Foto! Sandal. Ngapain kamu di sini? Bukannya tadi lagi berduaan sama mantan kamu? Jangan tinggal. Enggak, siapa yang tinggal? Kalisa? Tadi kamu ngerasa aneh enggak? Apa yang itu aneh? Pembajak loh, Mbak. Pembajak kayak minta tolong sama Mbak Ladia. Ya. Aduh, cuma aku aja yang ngerasa aneh ya. Mbak Ladia. Mbak.
mau kemana buru-buru banget. Kok nggak bantuin kita dulu? Namanya kenapa? Nggak apa-apa sih, cuman aku tuh sebenarnya masih kepikiran soal gimana caranya si pembajak itu bisa tahu kalau di dalam minumannya ada obat. Ya saya mana tahu lah, Shan. Kau tuh suka ngarang ya? Tadi aku dapat info dari polisi kalau si pembajak tuh udah ngaku dia punya partner. Dan partnernya itu Mbak Ladia. Emang dasar cowok. Mbak. Kapan sih? Kapan gua tuh bisa dapat cowok yang baik-baik? Mbak, tenang. Mbak Ladia tenang dulu, Mbak. Jangan nangis, Mbak. Kenapa gue gak bisa dapet cowok yang benar-benar sayang sama gue? Gue tuh selalu dikecewain sama laki-laki. Gue tuh udah ngasih semuanya yang gue punya kehidupan gue. Lo tau kan, gue tuh gak gampang buat gue jadi pramugari senior, tau gak lo? Gue tuh udah ini kerja buat keluarga gue, dan sekarang tuh semuanya harus hancur gara-gara dia. Gue cuma gak setuju. Waktu dia bilang, dia tuh bakal pakai kekerasan. Gue bilang gak mau. Dan dia bilang dia tuh cuma pakai itu buat ancaman doang, Syah. Sebentar, saya masih gak mau. Yaudah, Mbak. Yaudah, tenang-tenang ya, Mbak ya. Mbak, gimana pun Mbak tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatan Mbak ya. Enggak, Syah. Tapi gak? Iya. Pak, lo ngerti kan maksud gue kan, Syah? Iya. Sebentar, Pak. Ini kalian cocok deh. Pacaran. Pasangan. Enggak. Iya, udah lepasin. Mbak Ladia kayaknya ngerusuin kita ya. Hah? Apa? Kamu gak lihat tuh tadi Mbak Ladia? Gak stabil emosinya. Dan Mbak Ladia itu selalu salah kalau nilai cowok. Jadi pasti salah juga nilai kamu. Tapi aku gak pernah salah nilai kamu. Emang tadi aku dapet info dari siapa? Polisi kan? Bukan deh. Emangnya bukan? Sudah ada tuh bawaannya deg-degan. Ya mana coba sebentar ya. Iya Pak, lepasin. Lepasin, saya juga bisa jalan sendiri. Ya nggak usah dipegang-pegang kayak gini. Ya lepasin. Iya Bu. Oke, Bu. Terima kasih. Oke, normal kok, Pak. Lo tuh emang kurang ajar ya. Gue tuh udah ngasih kehidupan gue itu semuanya buat lo, tau nggak? Ini semua tuh gara-gara lo. Gue pikir lo tuh bakal jadi yang terakhir, tau nggak sih buat gue? Kenapa lo tuh kayak gini sih sama gue? Kenapa sih lo tega sama gue sih? Iya. Ayah kamu gimana? Pak, udah tidak jadi anak yang berbakti buat bapak. Udah tidak nurut sama bapak. Udah mau minta maaf. Minta ampun, Pak. Selama ini, udah tidak mau ikuti kehendak bapak. Tapi kalau begini jadinya Putu gak mau, Pak. Putu gak mau, Bapak sakit. Bangun, Pak. Putu ikhlas, Pak. Putu pasrah. Bangun, Pak. Pak.
Pak, panggil dokter. Dokter! Nih, ini dipanggil, ini dipanggil. Pak. Pak. Dok, dok, tolong dok. Dok, tolong dok. Tolong bapak kami, dok. Iya, tenang, tenang. Mohon tunggu di luar, biar kami melakukan pemeriksaan. Untung cuma salah paham ya, Bli. Udah, dari awal aku gak percaya gak kalau Bli itu lo bajak pesawat cuma gara-gara cewek. Nah, putus juga. Deh, sejak kapan bapak sakit? Bapak sakit? Iya, sejak kapan? Ya sakit, bapak. Kenapa kamu nih? Aku nanya sejak kapan loh. Sejak itu dah, Bli. Bagaimana bapak saya? Kondisinya baik. Besok siang sudah boleh pulang. Terima kasih, dok. Ah, ya, sama-sama. Terima kasih. Ya. Ayo, ayo, om. Ya, tante, silakan. Beli tentu ada di dalam. Beli. Oh. Akhirnya datang juga. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Syakuntala mana? Biasa, hobinya cuma satu. Apa itu? Telat. Udah. Mari silakan. Ya ya, ayo ya silakan. Tadi bagaimana perjalanan? Ya, lumayan. Halo, maaf. Itu Syakuntala. Itu ceweknya dia. Nah. Kok kamu di sini? Santal? Ini dah cewek yang mau dijodohin sama Bli itu loh. Cantik Bli. Syakuntala namanya. Nickname-nya Chantal. Mau gak? Kalau gak mau kasih aku aja Bli. Kamu tuh. Kalian saling kenal sayang. Kemarin. Di pesawat. Di bajak. Udah kenal. Tuh, ini di sini nih. Kayak deket pantai deh. Akhirnya ya. Sweet banget ya. Nggak nyangka loh, kalau akhirnya mereka bisa kayak gini. Makanya bertiga gitu. Akhirnya saya dapetin juga. Dua-duanya saya habis enggak. Woi, berat tawa mulu. Lucu loh. Durasi ini udah mau habis. Ya. Kalau gitu, sampai berjumpa ya di flight berikutnya. Iya. Salah, kamu mau dong. Bye, bye, bye. Gimana sih? Gini ya? Ini pembajakan! Hah? Bajak lah.